Penjualan hewan kurban kini mulai marak di Tanjung Pinang. Warga Tanjung Pinang, jelang Hari Raya Idul Adha ini, banyak yang mencari tempat penjualan sapi dan kambing kurban. Hampir semua orang yang akan berkurban menginginkan sapi kurban atau kambing kurban yang murah. Di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, banyak pedagang sapi dan kambing kurban yang menawarkan sapinya dengan harga bervariasi. Tentunya harga bergantung pada umur dan ukuran postur sapi. Itu ukurannya berapa, Bu? Ukurannya yang kambing yang kecil berapa kilo tuh? 15 kilo lah ya. 15 kilo lah yang kecil itu. Kalau yang besar tuh adalah 50 lebih. Ini usaha ini hari raya Idul Adha atau hari-hari, Bu? Hari-hari, kalau Idul Adha kan banyak gitu. Salah seorang peternak sekaligus pedagang sapi dan kambing, Sri Mulyati, menyediakan sapi dan kambing dengan harga bervariasi untuk warga Tanjung Pinang. Jika tertarik untuk membeli, bisa langsung datang ke lokasi penjualan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.